bisa semuanya kan? Oke, semuanya belum semangat. Ya Bapak, dan kami sudah sedikit tadi literasi Alkitab tentang tokoh Alkitab yaitu Deborah yang merupakan wanita pemberani. Kiranya pemberani, keberanian si Deborah dapat tercermin dari pribadi kami masing-masing, agar kami boleh melangkah tanpa ada rasa takut, karena kami yakin dan percaya Tuhan yang menyertai. Ya Bapak, inilah renungan kami pada pagi hari ini. Ampunkan kami Tuhan apabila kami tidak berkenan, dan biarlah renungan ini dapat berbuah manis dalam perilaku dan kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.